Finlandia pada Kamis memberikan suara mendukung pengesahan rancangan undang-undang yang akan memungkinkan pembangunan penghalang di perbatasan negara itu dengan Rusia. Naskah undang-undang itu juga memungkinkan penutupan perbatasan sepanjang 1.300 km dari pencari suaka jika terjadi keadaan luar biasa. Naskah undang-undang yang tengah dipersiapkan itu sementara berlawanan dalam hal aturan suaka Uni Eropa, disahkan oleh mayoritas besar yang memungkinkan parlemen untuk mempercepat undang-undang itu di tengah kekhawatiran Rusia dapat membalas rencana Finlandia untuk bergabung dengan aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara. RUU ini juga akan memungkinkan pemerintah untuk memutuskan pembangunan pagar atau penghalang lain di dekat perbatasan Finlandia dan mengarahkan semua permohonan suaka ke satu atau beberapa perlintasan perbatasan seperti bandara. Sebelumnya, NATO mengundang Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan aliansi militer tersebut. Keputusan yang diambil pada KTT NATO di Madrid itu menjadi salah satu perubahan terbesar dalam keamanan Eropa selama beberapa dekade setelah invasi Rusia ke Ukraina mendorong Helsinki dan Stockholm untuk mengakhiri tradisi netralitas mereka. Hari ini, kami telah memutuskan untuk mengundang Finlandia dan Swedia menjadi anggota NATO, kata para pemimpin NATO dalam deklarasi mereka. Setelah Turki mencabut hak veto atas bergabungnya Finlandia dan Swedia. Ratifikasi di parlemen sekutu kemungkinan akan memakan waktu hingga 1 tahun. Tetapi begitu selesai, Finlandia dan Swedia akan dilindungi oleh klausul pertahanan kolektif pasal 5 NATO yang menempatkan mereka di bawah payung pelindung nuklir Amerika Serikat. Rusia ancam balas setiap ancaman dari Swedia dan Finlandia. Moskow pasti akan membalas setiap rintangan yang mungkin dibangun oleh Swedia dan atau Finlandia setelah mereka masuk ke NATO. Peringatan itu dilontarkan seorang wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia. Sambil bersiap-siap untuk bergabung dengan NATO, Helsinki dan Stockholm harus menyadari konsekuensi apa yang dapat ditimbulkannya. Rusia pasti akan menanggapi tindakan apapun yang dapat diambil negara-negara Nordik untuk menimbulkan ancaman terhadapnya. Kata Alexei Zaitsev pada konferensi pers seperti dikutip dari TASS, Kamis 7 Juli. Diplomat Rusia itu memperingatkan bahwa masuknya Swedia dan Finlandia ke dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara akan menjadi selangkah lebih dekat dengan eskalasi ketegangan politik dan militer di Eropa dan akan memperburuk keadaan di kawasan Baltik dan Arktik. Ada potensi yang jauh lebih kecil untuk kerjasama damai yang banyak diminati di wilayah, ujar Zaitsev. Akan sangat penting bagi Helsinki dan Stockholm untuk mengikuti arahan dari NATO di Brussels atau tepatnya dari Washington, imbuhnya. Diplomat Rusia itu mengatakan Washington menggunakan KTT NATO di Madrid untuk menunjukkan siapa bosnya. Dia menyayangkan bahwa kedua negara merdeka yang telah memberikan kontribusi substansial terhadap pengembangan elemen keamanan militer utama setelah Perang Dingin sebenarnya setuju untuk berbagi nasib yang sama dengan pinggiran NATO di dekat garis depan. Pada kenyataannya membuat diri mereka terseret ke dalam permainan geopolitik orang lain melawan Rusia. Sebelumnya peringatan juga telah dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi bergabungnya Swedia dan Finlandia ke NATO. Putin telah menunjuk ekspansi NATO ke arah timur di Eropa sebagai salah satu faktor kunci yang mendorongnya untuk memerintahkan invasi ke Ukraina pada bulan Februari. Tetapi ketika Finlandia dan Swedia menjadi anggota penuh, itu akan menempatkan dua negara NATO lagi atau sangat dekat dengan perbatasan darat Rusia. Satu tuntutan yang dibuat Rusia dari Ukraina sebelum invasi adalah bahwa Kiev berkomitmen untuk tidak pernah bergabung dengan NATO, sebagian karena kekhawatiran Moskow atas negara-negara NATO di perbatasan langsungnya. Pada akhir bulan lalu, Putin menyatakan Rusia akan merespons jika NATO mengarahkan pasukan dan infrastruktur di Finlandia dan Swedia setelah mereka bergabung dengan aliansi militer pimpinan Amerika Serikat itu. Dengan Swedia dan Finlandia, kami tidak memiliki masalah yang kami miliki dengan Ukraina. Mereka ingin bergabung dengan NATO, silakan, kata Putin kepada televisi pemerintah Rusia setelah pembicaraan dengan para pemimpin regional di negara bagian Turkmenistan, bekas Uni Soviet di Asia Tengah. Tapi mereka harus memahami bahwa tidak ada ancaman sebelumnya, sementara sekarang jika kontingen militer dan infrastruktur dikerahkan di sana, kita harus merespon dengan baik dan menciptakan ancaman yang sama untuk wilayah dari mana ancaman terhadap kita diciptakan, imbuhnya. Yang dilakukan Swedia dan Finlandia pasti nggak akan bikin Rusia tinggal diam. Moskow pasti akan membalas setiap rintangan yang mungkin dihadapi Swedia dan atau Finlandia setelah masuknya mereka ke NATO. Seorang wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan. Sambil bersiap-siap untuk bergabung dengan NATO, Helsinki dan Stockholm harus menyadari konsekuensi apa yang dapat ditimbulkannya. Rusia pasti akan menanggapi tindakan apapun yang dapat diambil negara-negara untuk menimbulkan ancaman terhadapnya. Kata Alexei Zaitsev pada konferensi pers. Masuknya Swedia dan Finlandia ke dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara akan menjadi selangkah lebih dekat dengan eskalasi ketegangan politik dan militer di Eropa dan akan memperburuk keadaan di kawasan Baltik dan Arktik. Diplomat Rusia itu memperingatkan ada potensi yang jauh lebih kecil untuk kerjasama damai yang banyak diminati di wilayah Nordik, kata Zaitsev. Akan sangat penting bagi Helsinki dan Stockholm untuk mengikuti arahan dari NATO di Brussels atau tepatnya dari Washington, tambahnya. Diplomat itu mengatakan Washington menggunakan KTT Madrid untuk menunjukkan siapa bosnya. Dia menyayangkan
bahwa dua negara merdeka yang telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan elemen keamanan militer utama setelah Perang Dingin sebenarnya setuju untuk berbagi nasib yang sama. Dengan pinggiran NATO dekat garis depan, pada kenyataannya membuat diri mereka terseret ke dalam geopolitik orang lain. Pertandingan melawan Rusia, pungkasnya. Pengerahan pasukan militer Amerika Serikat ke sejumlah negara Eropa diiringi dengan terus berdatangannya ribuan senjata dari negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara ke Ukraina. Akhirnya direspon Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dalam konferensi tingkat tinggi NATO akhir Juni 2022 lalu. Presiden Amerika Joe Biden secara resmi mengumumkan pengerahan tambahan pasukan ke sejumlah negara Eropa. Salah satu yang pasti akan dibuat oleh Amerika adalah pangkalan militer di Polandia. Pos Komando Garis Depan Korps 5 Angkatan Bersenjata Amerika Serikat akan melengkapi unit militer AS yang sudah berbasis di Rumania. Biden juga memastikan Amerika akan menambah skuadron jet tempur siluman F-35 Lightning II ke Inggris dan sejumlah armada kapal perang ke Spanyol. Sikap Amerika dan NATO saat itu sama sekali tak direspon oleh Rusia. Di sisi lain, pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia malah berhasil merebut kendali Oblast Luhansk yang berada di wilayah timur Ukraina. Unit militer Rusia bahkan sudah hampir menguasai seluruh wilayah Oblast Donetsk yang juga dihuni oleh kelompok separatis pro-Rusia Republik Rakyat Donetsk. Rusia dituding Amerika dan sekutunya dalam NATO tak mengindahkan peringatan yang sudah diberikan. Aliansi Pertahanan Negara Barat itu juga menganggap Rusia sama sekali tidak punya keinginan untuk berdamai dan menghentikan agresi di Ukraina. Setelah hampir 5 bulan operasi militer khusus Rusia berlangsung di Ukraina,